Ah, ini underpassnya. Wih, Tokopedia. Bebas ongkir sih bebasnya. Hati-hati ya, Sob. Wah, ini hati-hati nih. Dilarang putar balik. Oke. Wah, api ya dalam lampunya. Halo, Sob. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kembali dengan Milata Channel. Biar kabar deh, sehat-sehat yo. Oke, tak doain sehat-sehat aja Sob. Sehat-sehat aja ya Sob ya. Oke. Nah, kali saya akan, saya berada di Surabaya. Nah, ini di jalan di Mejen Sungkono. Nanti akan menuju ke area Pakuwon. Nah, jadi ini riding malam hari. Wuhe, riding malam hari. Jadi seperti ini untuk suasananya Sob. Di daerah Mejen Sungkono ini kalau pagi, wah ramai sekali ini kalau pagi. Dan sebelah kiri ini saya adalah ini ya, Gedung Ciwo. Wah, Ciputra Wood ini kelihatan gak ya? Wih, gedungnya istimewa. Nanti kapan-kapan tak terbangkan drone ya dari atas. Sebelah kiri ini Sob, is mantap pokoknya. Sebelah kiri ini, nah ini lu Ciputra Wood Surabaya, mall, hotel, office, Soho, apartemen. Wih, mantap ini. Yes, mantap. Oke, nah ini Ciputra Wood Hotel. Wih, bintang 5, mantap. Wah, ini Ciputra Wood. Mantap, Sob. Nanti kapan-kapan saya terbangkan drone ya. Oh, bel-bel towing loh. Ayo karo bel-bel. Berarti ada sesuatu yang urgent. Ono sing bel arek. Oke, lanjut. Ini masih tetap di jalan Mejen Sungkono. Nanti di belok kanan ini ke Duku Menanggal, Sob ya. Duku Menanggal, nanti ini sebelah kanan ini stasiun TVRI Duku Kupang ya, sebelah kanan Duku Kupang, belok kanan ya, sama Grilaya. Nah ini sebelah kiri ini Java Paragon ya. Kalau sebelah kanan ini Hotel Shangri-La Sob. Nah saya tak lurus nih, saya tak lurus. Nah wah, ini sebelah kanan ini sebelah kanan ke Duku Kupang, bisa ke Banyurip ya, ke Grila ya, stasiun TVRI ada mie gacoan. Wih, rame rek mie gacoan rek. Mie gacoan, wah ini ada mobil 88 nih Sob. Mobil 88 ini di Mejen Sungkono ya, mobil 88 itu jual beli mobil Sob, berkualitas. Wah, sip, wih, berkualitas. Apa ini? Whisper. Ini kayaknya hotel ya, apa apartemen ya, atau makanan Jepang. Mungkin nanti yang tahu nanti bisa komen. Oke, nanti ini saya akan melewati di ini ya, jalan yang di bawah. Apa istilahnya rek? Ayo, sampai lali aku. Istilahnya di bawah. Underground ya. Nah, oh underground, kayak istilahnya kayak underpass lah ya, underpass. Jadi di sini wilayahnya memang macet ya, kalau nggak ada underpass. Kalau sekarang, oh alhamdulillah lancar ini. Setiap hari kalau nggak ada underpass, pagi, siang, sore, malam macet. Sekarang harus lancar. Nah, ini underpassnya. Wih, Tokopedia. Hehehe, bebas ongkir sih bebasnya. Hati-hati ya Sob. Wah ini hati-hati nih, dilarang putar balik. Oke. Wah api ya dalam lampunya. Sip. Nah ini langsung menuju jalan HR Muhammad nih. Cepet ya.
Nah, ini jalan HR Muhammad ini. Ini kalau belok kiri ke radio SS ya, suara Surabaya. Belok ke kiri sini. Saya tak lurus saja. Nanti video saya akan berhenti di ini ya, Sob, area di Pakuan ya. Nah, ini memasuki di jalan HR Muhammad ya. Sudah masuk di HR Muhammad. Ini ada hotel. Ini Sob, Fasa, Sob, Fasa Hotel. Di sebelah kiri ini. Nah, ini Sunrise. Ini Sunrise ini, wah, Fasa. Ini sebelah kiri ini nih. Fasa Hotel. Wish. Mantap. Oke, saya lanjut lagi. Ini biasanya tempat kuliner, Sob, di area sini ya. Terusan harus cepat. Di sebelah kanan jalan, Sob. Rata-rata sih yang sebelah kanan. Tuh, itu ada asli apa? Ayam Pemuda. Oh, enak ini, Sob. Asli Ayam Pemuda. Oh, ini ada, oh, ada Esteller Tanjung. Oh. Seperti ini untuk suasananya ya, Sob. Mungkin mohon maaf ya kalau nanti hasilnya di malam hari seperti ini, jadi kurang oke lah ya. Semoga oke lah ya lolednya. Oke, ini SPBU rame nggak deh SPBU nih. Nah, nanti akan memasuki nih daerah Pakuan nih, Sob. Raja Seafood. Nah, saya tak salib ya. Sisi. Ada mobil ya. Yuk. Oke. Nah, ini seperti ini. Oh, ini restoran Korea. Wih. Restoran Korea, Puri Matahari. Gelap, Sob, ya? Nah, ini agak gelap, Sob. Soalnya nggak ada cahayanya. Jadinya gelap. Ini apa nih? Oh, ini apartemen. Jadi sih, jadinya gelap. Nanti terang lagi. Nah, oke, terang. Kita sudah sampai. Nah, kita sudah sampai nih, Sob. Wih, ini mallnya tinggi-tinggi, Sob. Dari sini. Bukit Dharma Golf ya. Wih.
ada tuh Tobono. Wis mantap. Ini kalau ini nih mall ini. Apa? Alah. Apa namanya? Cih, tak inget-inget. Monggo kalau teman-teman mengetahui, monggo bisa komen. Wah, itu gedung-gedung tingginya. Wih. Kok garisnya gini, Cop? Kayak pelangi-pelangi ya. Pelangi-pelangi. Pakuan, nah ini Pakuan sudah sampai ya. Oke, sudah sampai nih Sob. Ini api. Ada Hotel Ascot, wih mantap rek. Ini ada Spazio Dirgahayu Indonesia, Spazio ini. Oke, cukup sekian ya, ya. Perjalanan dari Medan Sungkono ya sampai di Hair Muhammad. Wis, api. Oke. Terima kasih banyak. Jangan lupa untuk subscribe-nya di Milantai Channel agar tidak ketinggalan video yang saya berikan. Oke. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let's go. Sonre matur nuwun.